convince bahawa kita akan jadi kerajaan lepas seminit lima hari bulan. One minute after the 5th of May. Kita dengar, kita nampak, kita nampak satu sign. Walaupun dia kawan saya, dia orang baik, Iwal Muji, yang famous untuk menunjuk longkang, yang famous untuk menunjuk semua masalah-masalah di daerah-daerah Penampang, KK, Inanam. Dia tunjukkan, kamu ingat muka dia? Nggak. Dia tahu bahwa DAP, keadilan, PAS akan jadi kerajaan. So dia rasa, kalau saya di dalam kerajaan ini, saya tentu tiada kerja, tiada lagi role. So dia masuk kepada parti APCO. APCO ini akan jadi pembangkang karena Iwal Muji sudah sana. Dia akan jadi orang yang tunjuk longkang pada 6 hari bulan Mei. So the signs are there. Now I tell you, I'm really convinced we are going to change the government. Hanya satu, kita dengar SMS, kita dengar apa kita baca di Facebook, dia kata kita hanya impian, mimpi. Yes, katakan kepada orang cakap begitu, diorang akan guna itu pendatang-pendatang yang baru kena bawa di Kota Kinabalu dua hari lepas dan kemarin. Diorang ada bas, 15 ke 20 bas. Tetapi saya tengok pada malam ini, kamu tidak terima itu penipuan. Kamu, you will not allow it. Kamu tidak akan memberi peluang untuk penipuan yang akan merebut yang sepatutnya pergi kepada kita, yaitu kerajaan baru, kerajaan yang bukan lagi semacam Barisan Nasional. Saya ingin explain sedikit. Kita punya kepimpinan, kita punya immediate opponent, APCO Barisan Nasional. Dia kata undi PKR adalah undi PAS. Saya mau tanya, kamu terima PAS tak? So, apa kita malu kalau kita cakap undi PKR undi PAS? Karena mereka adalah rakan kongsi dalam Pakatan Rakyat. Kita tidak malu. I am not ashamed, kamu tidak malu, kamu masih pangkah roket, mata dan bulan. Karena diorang sama, diorang adalah rakan kongsi. Tetapi adakah APCO berani cakap undi APCO, undi UMNO? Takut. Kau rasa dia malu? Malu. Undi APCO, undi UMNO. Dia malu. Dia cakap Daryl Liking adalah ex-UMNO ataupun ahli UMNO. Betul, saya ex-UMNO. Apa saya malu? Kita sudah buang ini UMNO kerana kita tahu dia tidak boleh harap. Kita tidak boleh harap ini UMNO. So, kenapa Governor Dompok, APCO, masih bersama dengan mereka? So, pada hari ini, bila kamu pulang nanti, katakan kepada saudara kamu, undi APCO, undi UMNO. Karena mereka rakan kongsi dalam Barisan Nasional. Dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Dia kata, undi PKR, undi PAS, jadilah hudud. Saya bukan orang Islam. Saya orang Kristian. Sebagai orang Kristian, yang saya diajar oleh agama saya adalah, saya tidak boleh memalukan agama lain. Saya tidak boleh mengkritikan agama lain. Saya tidak boleh cakap pasal agama lain. So apa ini? Parti ini cakap undi PKR jadi hudud. Adakah mereka orang bagus? Dia orang ajar kita ajaran sesat. Dia rekodlah. Karena dia memalukan agama lain. Jangan malukan agama lain. Karena kamu tidak mau kena malu kan agama kamu. So if you don't want your religion to be criticized, don't criticize another religion. Kamu, kita bukan expert dalam agama lain. So I tell him satu kali lagi, lawan kongsi saya ni, berani kah dia cakap undi APCO, undi UMNO? Karena UMNO ni kawan baik dia Ibrahim Ali adalah calon di Pasir Mas. Itu yang cakap pasal burning Bible. Ini hero Kadazan yang selalu cakap, orang dia cakap hero Kadazan. Apakah kita buat, dia kata.
dia kasih malu kita, maka dia punya rakan kongsi sokong orang yang membakar Bible. I mean, we have to talk like this openly. Apa kita malu? Dia kasih malu kita pasal hudud. I tell you, hudud tidak akan jadi undang-undang di Malaysia. Tetapi kita sokong hudud jadi undang-undang syariah. Apa salah? Hamid Ismail Bakali sudah cakap tadi. Patut syariah, patut hudud dijadikan undang-undang syariah. Dia tidak akan kacau agama lain. Sebab Islam pun tidak akan kacau. Dia tiada agenda mengacau agama lain. Saudari so, itu, kalau ada esok, dia cakap undi PKR, undi PAS, betul bilang. Kami tidak malu. Undi PKR, undi DAP, dan DAP, undi PAS. DAP, undi PKR. Kerana kita tidak malu. We are not ashamed of our partners. But this Bagus, ini orang semua ini malu dengan partners dia. Dia malu benar. Sampai dia tidak berani mau cakap bahawa watika calon presiden dia, siapa yang sign? Najib sign watika calon presiden-presiden local component parties. Siapa Najib? Presiden UMNO. Kenapa itu tidak dikatakan? Spy-spy APCO di sini, ha? Saya challenge spy-spy APCO. Kamu tahu siapa kamu kan? Boleh kau kasih tahu benar gempok tomorrow, malam ini, Daryl tanya kau satu soalan. Tunjukkan saya satu surat daripada Presiden APCO ini, calon ini, bahawa dia benci dengan UMNO. Kalau dia cakap dia benci, dia mau buang UMNO, saya tarik diri sebagai calon. Boleh? Oh, this is a challenge. Sebab dia kasih malu kita. Dia berani kasih malu, kita berani tarik kalau dia berani cakap. Dia tidak berani, dia utang pada Mahathir. That is why I need your help. Saya perlu kamu bekerjasama dengan kita untuk melupuskan utang Tan Sri Bernard kepada Mahathir. Kita kasih retire dia. Dia bukan tua, dia adalah orang yang kuat. Tetapi dia sudah lama menjadi wakil rakyat. 28 tahun sebagai wakil rakyat, patut kamu soal. Okeylah, ada development sini sana. 28 tahun jadi wakil rakyat, kau kasih tahu saya, kau kasih tahu kamu bahawa orang Kadazan, Sabah adalah dalam masalah. He is reporting to you that the people of Sabah are in trouble, the Kadazans of Sabah are in trouble. After 28 years, bukankah itu report card dia? Itu adalah report card kegagalan beliau. So, I must sell myself to you. Saya belum ada report card. Bolehkah kamu kasih saya peluang? Boleh! Bolehkah kasih Tarun Siambun peluang? Boleh! Kami punya report card belum lagi kena markah atau? Beza dia, kami lama sudah sekolah, sekarang 42 tahun umur, baru mau kasih keluar report card. Report card kami adalah ini. Kami bersama kamu. We are in the side of right with you. The reason kamu di sini ramai malam ini is because you want to make something right. Kamu ingin membuat satu yang benar dan betul. Kamu sudah penat berdiam di rumah. Kamu sudah penat menerima yang apa orang cakap. Kau kenapa kau tidak dapat itu kedudukan ataupun untuk kerja? Karena kulit kau. No! Kau tidak setuju. Jangan kita setuju karena kulit kita tidak dapat itu kedudukan. Kalau itu tempat, kalau itu kedudukan sepatutnya kepada kita karena kita berhak dan qualify, bukankah itu patut kita punya? If we are qualified, shouldn't we demand? Saya tidak dengar, maybe you, ya, kamu tidak sama saya ini kali ini. No, I need you to be with me because kita jangan terima yang cakap dahulu. Dahulu dia cakap, kenapa kau tidak boleh jadi pengarah ini? Kenapa kau tidak dapat kerja ini adalah karena kamu orang ini. Bolehkah kita terima begitu? So, dalam kerajaan baru ini, kita jangan lagi cakap pasal bangsa. Kita jangan lagi cakap pasal agama. Karena agama tidak boleh memecahkan kita. Karena bangsa pun patut tidak memecahkan kita. Kita semua orang Sabah. Dan dengan kerajaan baru ini, kita hanya beri kepada orang dengan basis of merit. Oleh itu, kalau dia layak, kita berikan dia.
That is how we get things done. Bukan karena dia orang Kadazan kita kasih, dia Melayu kita kasih, dia Cina kita kasih. Kita kasih karena dia layak. And that is the side of right. Sebab kedudukan kita sekarang ini adalah secara mereka mentabir kita. Yaitu, kalau kau kawan saya, kalau kau ini, saya tolong kamu. Now that I cannot agree. So this time round, saya nampak ramai kamu. Esok bila kamu mengundi, ingat. Kamu bukan, macam saya cakap awal tadi, kamu bukan sahaja mengundi untuk memberikan kita mandat, tetapi kamu mengundi untuk memberikan kita peluang menunjuk apa talent sama saya boleh buat selama 5 tahun. Boleh? Boleh! Boleh! Ah, siapa ini? Edwin Bosi kah? Oh, Christina Liew. Okay, Chris. Welcome, Christina Liew. Majelis dengan hormatnya mempersilakan calon api-api Christina Liew. Reformasi! 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 Tung! 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 Bila lagi? Okay, kamu selalu... Eh, Chris, kami. Kamu selalu nampak saya, she has a prettier face than me. I'm gonna give way to my favorite woman politician, Christina Liew. Boleh dia cakap? Now, for me, sebelum saya undur diri, berikan Terence Ambon, saya dan Christina Liew peluang untuk menunjuk apa kita boleh membuat bagi rakyat Sabah, rakyat Malaysia. Pinampang, api-api, moyog dan kepayang. Terima kasih. Ini saya belum makan terus mau kerja sini. Woi, ini kerja kuat ini kalau orang PKR bukan main tu. Okay, mana si itu Terence? Ada ke di sini? Anyway, Terence, how are you? Just say hello to you. Hello, people of Pinampang. Gembira datang sini, begitu ramai orang sini. Saya cuma harap-harap ada pengundi dari api-api juga. Ada! Oi, jangan lupa esok bangun pagi. Awal-awal pergi sebelum tu hantu keluar. Okay. Saya akan campur injikan saya. Ada orang Cina sini kah? Oh, ini senang sikit. Saya akan campur-campur ya. A little bit of English, a little bit of Chinese, a little bit of bahasa. Okay? So, saya baru datang dari satu ceramah di Kepayan. Nampaknya itu mood antara kita punya rakyat, kita punya orang betul-betul bagus. Macam nampaknya rakyat sudah bersedia untuk berubah, mau tukar baju, semua mau tukar baju. Cuma kita punya bingung, kita punya takut. We worry these people coming in from KL now, flying in every day, eight flights a day, and we don't know where they're from. Where they will be posted. Tetapi yang saya tahu sudah 4,000 orang sudah masuk ke api-api. Maka pengundi-pengundi yang undi di api-api, tolonglah bagi kawan tahu, keluarga tahu. You must come out to vote. Sebab only one way to counter all these new voters, imported voters, is every single local come out and vote against them in one side. Then don't split your vote. Janganlah undi SAPP lah, star lah apa. Ayoh, tolonglah, janganlah. Sebab kalau ini macam you split the vote, akhirnya BN yang kebenar. Maukah BN lagi jadi? Sudah berapa lama? 50 tahun sudah pemerintah. Apa mereka buat sama kita orang? Saya kalau pergi ke interior, saya hampir mau nangis. Betul saya cakap. Tu rumah begitu buruk, jalan raya lubang, begitu payoh, jembatan pun begitu.
kita punya budak-budak yang mau pergi sekolah. Begitu itu jambatan macam itu hanging bridge ah, mau macam goyang-goyang. Saya begitu gemuk ah, berat, saya takut tau macam itu. Takut itu jambatan nanti patah, saya takut itu. So I say, what do you think if we change the government this time? Because kita sudah bagi Barisan Nasional 50 tahun. 50 tahun, bukan 5 tahun. Para Perdana Menteri sama timbalan Perdana Menteri bilang, apa dia kata? Eh, saya sudah tugas sudah. Transformasi. Bagilah saya 5 tahun lagi. Cuma 5 tahun lagi peluang kapik kepada saya. Nah, kau tengok kalau 5 tahun saya akan tukar. Kalau tidak tukar, barulah saya lari. Kau percaya enggak? Tidak. Kau mau bagi dia 5 tahun lagi? Tidak. Kita buang dia esok. Buang dia esok. Jadi, melalui apa? Undi. Bersatu hati buang Barisan Nasional. Setiap calon Barisan Nasional bukan oleh apa? Oleh kerana mereka mewakili satu kerajaan yang begitu korup. Itu saja. Saja itu. Saya tidak kira siapa itu. Calon-calon Barisan Nasional siapa itu saya tidak kira. Cuma saya tengok dia punya muka, saya tengok dia punya logo. Oh, Barisan Nasional, you represent a corrupt government. This is what I don't want you. I tolak you oleh kerana you represent a government that is corrupt. Yeah, mungkin you kena you punya wakil rakyat. Wah, Barisan Nasional sudah lama kawan kah semua. Orang pindah-pindah semua saudara-saudari punya. All relatives. But, this is soal politik. Ini soal politik sudah. Soal politik itu, when we want a government that is clean, we must tukar. Kita tidak mau satu kerajaan yang begitu lama yang tidak urus baik-baik dengan orang dan kepentingan rakyat tidak penting kepada mereka. We don't want this government. We don't want corruption. Sabah satu negeri yang paling kaya. Kita ada minyak, kita ada gas, kita ada kayu bala, kelapa sawit, tanah, Gunung Kinabalu paling cantik, Sipatan Island, the best swimming resort, diving resort. Mengapa rakyat kita, khususnya kita punya native, begitu miskin? Kenapa? Corruption! Rasuah. Oleh kerana pemimpin kaya, rakyat miskin. Ini punya kerajaan kita tidak mau sudah. 50 tahun sudah cukup. Enough is enough. We don't want this to go on. We don't want our grandchildren, our grandchildren to suffer. Kita tidak mau kita punya orang tak mampu beli rumah even. Rumah, kos rumah begitu tinggi, getting more and more expensive. Our children cannot even afford to buy houses. Kita punya orang, pemuda tidak dapat cari kerja. Di bandar, di mana-mana, di Kota Kinabalu pun susah mau cari kerja. Mau pergi ke Kuala Lumpur, ke Singapura, jadi apa? Waitress, di nightclub, di club, di coffee shop, di factory. Maukah kau punya anak keluar kerja sebagai begitu? Tidak mau. Kita mau ada kerja sini. Ekonomi baik. Di Sabah supaya kita punya anak-anak tidak perlulah keluar. Mau? Tidak mau ini muda. We want our youth, our children to stay back in Sabah. So they can be near us. Kita punya keluarga. We want them to be able to find jobs. 我们要我们的年轻人不需要出离家背景出去外面找工作，我们要他们在这边可以找生活。我们要我们的孩子在这里，我们不要他们离开我们。我们爱我们的国家，我们。